Taufik Ismail dalam karyanya. Kami muak dan bosan. Dengarlah, kami akan menyanyi, menyanyi lagu yang tidak nyaman di hati, lagu tentang sebuah negeri. Negeri yang sedih dan ngeri. Dahulu, pada abad-abad yang silam, negeri ini penduduknya begitu rukun. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Mereka secara pribadi tidak menumpuk-numpuk harta kekayaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan dan kesetiakawanan. Semua ini fondasinya adalah keimanan. Tapi negeri ini berubah jadi negeri maling, copet, rampok, bandit, makelar. Negeri pemeras, pencoleng, penipu, penyogok, koruptor. Negeri banyak omong, orang banyak omong fitnah kotor. Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, relasi, dan kepangkatan. Kini politik, ideologi, kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Kemudian alkohol, nikotin, heroin, kokain, sabu, ekstasi, ganja, dan marijuana. Pornografi, HP, dan internet bagian dari gerakan syahwat merdeka. Seks tanpa aturan, gaya neoliberal dan ultraliberal merajalela. Setiap 15 detik, seorang bayi diaborsi di ujung jalan jauh di sana. Kini negeri ini penuh dengan wong edan, gendeng, sinting. Negeri padat orang gila, orang gila kronis nyaris influenza. Jika mereka dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapatkan hukuman? Divonis juga, tapi diringan-ringankan. Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Yang mengelak dari pengadilan, lari keluar negeri dibiarkan. Semua tergantung besar kecil uang sogokan. Di RRC, koruptor dipotong kepala. Di Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan.